isian. Jadi harus ditimbang ya kak, supaya setiap kalengnya itu isinya sama ya. Berapa ini kak, berapa gram satu kaleng? Kalau ikannya aja 150, dengan kuah-kuahnya 210, 220. 220, berarti semua kaleng itu seimbang antara isi dengan kuahnya ya. Jadi makanya harus ditimbang sedetail ini teman-teman. Nah kak, setelah proses pengisian ini apa lagi nih tahapnya? Terus dimasukin ke apa? Ke dalam kaleng. Nih, kaleng yang di bawah. Iya. Itu proses apa namanya? Oh ya, kalau sterilnya di mana? Sterilnya di luar. Oh, di ruangan luar. Ya. Oke, berarti di sini penimbangan dan nanti dimasukkan ke dalam kandang ini ya. Iya. Oke, nah teman-teman itu tadi dia. Ini proses selanjutnya dari produksi Kemamah Makjar. Ikuti terus liputan kami di channel YouTube Cute. Dan kalau teman-teman ingin mengetahui lebih lengkap lagi tentang Kemamah Makjar ini, silahkan kunjungi websitenya di makjar.com. Oke? Okay?